послушать. Попадут. Beredar kabar bahwa angkatan bersenjata Ukraina menembakkan lebih dari 100 rudal di wilayah Belgorod, Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis, 13 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, sistem pertahanan udara Rusia langsung merespon objek yang tidak diketahui. Tidak ada satu roket pun mencapai sasarannya. Namun diberitakan TASS, laporan ledakan di kota Belgorod, Rusia tidak benar karena suara ledakan berasal dari kegiatan pembuangan amunisi, Pusat Krisis Regional mengatakan kepada wartawan pada Senin. Pada Senin pagi, sejumlah media melaporkan bahwa ledakan besar memang telah terdengar di Belgorod. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!